Walau tawaddu'a lamun wudu sapa wong. Walau tawaddu'a lamun wudu sapa wong asna al-husli ing dalam pertengahan mandi. Au ba'dahu utawa ing dalam setelahnya mandi. Walau tawaddu'a lamun wudu sapa wong asna al-husli ing dalam pertengahan mandi au ba'dahu utawa ing dalam setelah mandi hasola mongko hasil lahu gati wong aslus sunnati opo asal kesunahan lakinin afdal akan tetapi utawi yang lebih utama taqdimuhu itu mendahulukan wudu dulu baru mandi taqdimu itu mendahulukan wudu wa yukrahu lan hukumnya makruh tarkuhu opo ninggalno wudu wa yanwi laniyat sapa wong bihi kalawan wudu sunnatal husli ing sunnahnya mandi wa yanwi laniyat sapa wong bihi kalawan wudu sunnatal husli ing sunnahnya mandi intajarodat lamun sepi janabatuhu opo junubnya wong sepi anil asghari sangking hadas kecil wa illa lamun tidak sepi lamun tidak tajarrodat nawa mongko niat sapa wong bihi kalawan wudu raf al hadasi ing menghilangkan hadas Al-aswari kang cilik hadas kecil. Au nahwihi atau sesamanya raf al-hadasil aswar. Khurujan karena keluar min khilafi mujibihi sangking perbedaan yang mewajibkan wudu. Sangkeng perbedaan yang mewajibkan wudu al-ghail kang berkata sapa mujib atau yang mewajibkan bi adamil indiroji kalawan tidak masuknya hadas kecil pada hadas besar walau ada salam hadas sapa wong ba'da irtifa'i janabati adza'il wudu ing dalam setelah hilangnya junubnya pira-pira anggota wudu ing dalam setelah hilangnya junubnya pira-pira anggota wudu lazimahul wudu murattaban billah lazimah mongko wajib ing wong al-wudu opo wudu lazimah mongko wajib hu ing wong al-wudu'u opo wudu' murataban hale runtut atau hale tartib bin niyati kalawan niat sekilas penjelasannya tadi sudah disinggung bahwasanya termasuk sunnahnya mandi yaitu apa? Wudu. Paham ya? Wudu. Nah, sekarang gini. Ketika Mas Hasan wudunya itu di tengah-tengah mandi. Atau bahkan wudunya itu setelah mandi. Di tengah-tengah mandi Hasan wudu. Atau setelah mandi Farhan juga wudu. Bagaimana? Apakah tidak mendapat pahala karena wudunya bukan di awal tadi? Paham ya? Maka di sini katakan tetap mendapat pahala.
Jadi walaupun Mas Hasan ini wudunya di tengah-tengah mandi, atau Mas Husain atau Farhan wudunya di tengah-tengah mandi atau bahkan setelah mandi, tetap mendapat pahalanya wudu. Is. Oleh karena itu, jika mandi besar, mandi wajib dan mandi sunnah ini tidak wudu, maka itu hukumnya makruh. Nah, sekarang gini. Adapun wudu yang kita kerjakan ketika mandi besar itu, ini masalah niat. Kita niatnya bukan niat fardhu, akan tetapi niatnya karena sunnah. Sunnatul wusli. Nawaitul wudu ahbama. Ini ya saya wudu sunnatal wusli karena melaksanakan kesunahnya mandi. Nah, jadi kita karena wudu dalam mandi ini hukumnya sunnah, maka dalam niat pun juga apa dalam niatnya diusahakan karena sunnatul husli, diusahakan karena sunnahnya mandi. Niatnya nawaitul wudu'ah sunnatul husli lillahi ta'ala umpamanya. Bedanya kalau memang dia junubnya jam 3 malam, terus mandi besarnya jam 4. Tapi pada setengah 4 dia kencing. Nah, paham ya? Dia kan kencing. Atau sejenisnya. Maka dalam hal ini, wudu itu bukan niat sunnatul wusli. Akan tetapi niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Paham ya? Saya ulangi lagi. Tadi ketika kita wudu, niatnya sunnatul wusli karena ke sunnah mandi. Nawaitul wusna, nawaitul wudu'ah, niat saya wudu sunnatul wusli karena ke sunnahnya mandi. Ini berlaku jika tidak ada hal-hal yang mewajibkan wudu. Kalau ada hal-hal yang mewajibkan wudu seperti dia menyentuh bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya umpamanya. Junubnya pagi ini jam 6. Setelah itu jam 7, jam 8 Farhan salaman. Sama bahasana salaman. Lah, maka nanti wudunya bukan sunnatul wusli, bukan wudu karena sunnahnya mandi, akan tetapi wudunya itu karena menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadas kecil ini tidak masuk pada hadas besar. Sehingga ketika dia mandi, mandi yang niat mandi, wudu ya juga wudu. Paham ya? Wudu itu sendiri artinya apa artinya? Artinya seandainya dia wudu pada waktu mandi yang enggak sah. Menurut ulama yang mengatakan seperti ini. Jadi karena ada yang mengatakan ya mandi-mandi wudu. Namanya bi'adamil indiraj, tidak masuk. Yaitu wudu tidak masuk pada mandi besar. Nah sekarang ketika dia hadas, tadi kan wudu, tapi di tengah-tengah hadas umpamanya, maka jelas dia wajib wudu kembali dan secara tertib. Artinya dari wajah, kedua tangan, dan seterusnya. Al-Fatihah.